Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Nazir Masjid, Ahli Jawatan Kuasa, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab pada malam ini kita dapat sama-sama berada dekat rumah Allah. Dalam rumah Allah kita ada semangat. Semalam bila sebut dengan Ustaz Abdullah Khairi, saya dengan Ustaz Abdullah Khairi dekat Masjid Seri Sendayan yang sangat besar. Dia punya kos dia satu bulan tak kurang RM100,000. Bayar aircon saja RM30,000. Aircon saja, air saja, macam-macam lah tuan-tuan. Bila sebut bedalah tu RM100,000 sebulan. Jadi kita pergi semalam bukan apa, nak tarik orang biar datang masjid. Masjid tu nilai dia lebih kurang RM300 juta. Kalau tuan-tuan pergi memang cantik tu bukan tuan-tuan. Pergilah tengok. Kalau kuil kita boleh tengok kan? Selalu. Kalau kuil kita boleh tengok, ada orang sanggup pergi basuh lagi. Takkanlah Masjid Sendayan tu tak boleh datang. Yang sedihnya Masjid Putrajaya menjadi contoh. Bila kita datang tengok orang bergambar bukan main. Dan bergambar di Masjid Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka kereta masuk balik. Begong semua. Bila tanya kenapa tak semayang, saya jamak khosah, takhirkan semayang. Lah alang-alang orang dah azan, kamu jamak takhir pun kamu takdimkan lah. Betul tak? Alang-alang dah datang nak ambil gambar, semayanglah terus. Itu sebenarnya. Jadi alhamdulillah malam ni tuan-tuan, kita datang sama-sama, datang sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati. Sahabat saya Datuk Boy pun datang juga. Ni antara orang yang tuan-tuan perempuan banyak membantu masa musim banjir baru ni. Tiap-tiap hari tak kurang 200 pakej makanan. Dia buka situ, dia panggil bini dia yang masak. Ingatkan panggil orang lain masak, bini dia masak. Saya bukan main lah bagi-bagi makcik, rupanya bini dia. Tapi bagus lah tuan-tuan, dia support semua. Budak-budak dia semua tuan-tuan puan. Ni yang datang ni, dia punya bodyguard ke siapa, wallahualam, orang tengok gantai takut sebenarnya. Tapi dia memang macam tu tuan. Di dalam tu dia ada tulis, dia punya nombor IC. Kalau jadi apa-apa, orang tahulah dia tu kat mana orang dia macam tu. Tapi tuan-tuan perempuan, sebenarnya dunia hanya Allah Ta'ala bagi pinjam je. Siapa tahu orang yang pakai bengkel boleh datang ke masjid dan surau. Perancangan Allah itu adalah yang terbaik. Jadi malam ini dua orang panel, abang dan abang-abang saya ni sebenarnya. Ni yang paling tua lah sebenarnya. Nampak muda tetapi tua yang tak amat. Kereta belakang, siapa dalam tu? Bini dia. Di mana dia berada, bini akan berada bersama dia. Gelap masa depan. Nampak dia jelkah sana sini, rosak mikrofon orang. Tapi itulah dia, takut bini. Panel kedua kita, Ustaz Abdullah Khairi datang dari Pulau Pinang semata-mata untuk tuan-tuan. Kita hargai kehadiran beliau, datang jauh. Dia ni nak datang payah tuan-tuan, sangat payah. Semenjak dia menjadi tokek bisnes, dia ada kedai makan, dia ada itu DAK bis, macam-macam lah. Kalau jemput silap ambulan tak dapat, dia mesti melalui orang tengah juga. Saya orang tengah, jangan lupa 10%. Gurau je tuan-tuan. Ni kekanda saya Ustaz Haslin Baharin, atau lebih dikenali sebagai Haslin Bollywood. Suara dia tuan-tuan, Masya Allah, sangat sedap. Dia menyanyi sedap, azan sedap, jadi imam sedap. Tu ada orang marah, ustaz pun menyanyi. Bang, apa masalah kau ni? Salah ke? Tak salah kan? Dakwah ni kalau belajar kat universiti, dia ada subjek, method, metodologi dakwah, cara-cara dakwah. Dan antara method dakwah dalam Islam, iaitu dengan muzik. Ada dengan apa? Dengan syair.
Ada dengan apa? Dengan macam-macam lah tuan-tuan nak cerita. Jadi insyaAllah pada malam ini dua orang panel akan bincangkan dengan tajuk perancangan Allah adalah yang terbaik. Jadi saya nak mula dengan Ustaz Ustaz Hazrin Bollywood berkaitan tentang perancangan Allah. Bila sebut perancangan Allah ni termasuklah COVID-19, perancangan Allah. Ada sebab. Dekat situ kita akan tahu, oh, Allah tak bagi masuk masjid lebih kurang setahun lebih. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, bersyukurlah bila dah buka. Sekarang ni bila dah buka tak datang pula. Bila tanya kenapa tak datang, balas Ustaz, solat jarak-jarak. Alasan demi alasan. Nanti dah rapat, kenapa tak datang? Bahaya Ustaz, COVID. Takkan selesai. Jadi Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan perancangan Allah? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Prof. Mahdia Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif bin Muhammad Qasim, rakan panel, seorang yang tua iaitu Ustaz Abdullah Khairi bin Harun. Kepada pengerusi masjid Yura Damai, para pegawai semualah, dan masyarakat sebab Datuk kita pun ada dan belah kiri saya pun Masya Allah usahawan-usahawan hebat. Ada Tuan Haji Suhaimi, CEO Pelayaran Islamik. Ada Tuan Haji Asri, pengerusi eksekutif kepada Akademi Asri Ahmad yang telah mengajar puluhan ribu anak-anak muda untuk berjaya dunia saham, dan partner-partner beliau pun mari, subhanallah. Dan saya pun anak murid dia juga secara tak langsung. Dan sesia kepada semua barisan kepimpinan dan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita ni pun hebat, yang mana kami khususnya saya lah, orang lain tak tahulah, insyaAllah dia pengalaman. Jadi macam berat juga kita nak muraikan tentang perancangan Allah. Sebab dia berkait dengan rukun iman yang nombor 5. Bila Datuk tanya apa itu perancangan Allah tadi, maka perancangan Allah itu adalah bermakna takdir daripada Allah. Perancangan manusia adalah ikhtiar ataupun usaha. Namun perancangan kita yang kita rancang begitu lama, begitu teliti dan rapi, belum tentu akan diterima oleh Allah, kerana dialah yang maha mengetahui. Ada beberapa elemen sini tentang kita panggil jodoh kita yang kita tak tahu. Saya pun tak sangka saya akan kahwin dengan puan seorang sahabat bernama. Masa belajar di Pakistan dulu, ada set-set Kelantan kata kahwin dengan adik hamba lah. Jadi masa belajar mengajar di balai dakwah pun orang sekian. Tapi perancangan Allah mahu hebat. Hebatnya Allah tadi, saya mudah dapat zuriat, alhamdulillah, kalau ikut 9 orang. Itu pun saya sebut ceramah. Jadi, ya. Ni gelap. Memalukan air tau. Dapat 9 dan tapi gagal 2, meninggal dalam perut dan buku, 7 semua itu. Kita tak sangka. Dulu, lebih kurang 26 tahun yang lalu, saya tidak menjangka yang saya akan berada di depan tuan-tuan. Dulu lepas PM 1986, Sekolah Menengah Pokok Senang Kedah, saya memohon untuk jawatan latihan dek kapal MISC, Malaysian International Shipping itu. Lalu saya pun mohon, kemudian kena sertakan bersama satu surat yang berukuran A4 dan stand 50 sen.
Sampai sekarang dia orang tak balas. 5 kupang pun dia ambil. Itu usaha saya, itu perancangan saya. Tapi dengan takdir Allah, satu hari saya dapat berceramah di depan Presiden MISC dan saya ungkit benda yang sama. Alhamdulillah saya dapat ribuan lepas tu dan di balik. Kita nak cerita benda kita tak nampak, future tak boleh nampak. Yang kita nampak bila hari ini sekarang, lepas ini tak nampak, tapi semalam kita dah tahu dah. Itu punya pengalaman. Untuk pengalaman jadikan pengajaran. Ini bayangan, bayang set semua. Kadang-kadang kenapa you frust, kenapa give up? Jodoh kita tak tahu. Ada orang tu muka handsome bukan main. Gilaan para wanita. Tapi yang dapat dia tu tinted je. Tinted. Pandan. Ni masalah profesor ni tak paham. Macam mana dapat peramah dia? Tentulah. Teman orang. Saya pernah kaunseling satu pasang yang mohon bercerai. Poti tak ada waktu. Ghafurullahullah Ustaz Alwi Parman Al-Kenai Jais. So saya bagi imam daerah dipanggil untuk kaunseling yang lebih kurang lah, nasihat. Nak minta korang lah. Saya tengok bini dia, suami dia, saya kata dia bosnya handsome, rupanya orang baru dia. Isteri dia regular standard size, hidung kemek. Saya tengok dia, ya Allah, lagi kata macam mana boleh dapat suami macam ni, macam mana suami boleh kenal dia. Ini semua apa dia? Perancangan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan cakap banyak. Kita milik Allah. Lepas jodoh kita nak apa? Nak zuriat? Betul tak tidak? Surah Syura beritahu. Kita rancang macam-macam. Jumpa doktor sakit puan, sakit tuan, sakit pondang, semua dia jumpa. Nampak gayanya tuan, doktor cakap, masalah sperma terdecair sangat. Apa? Tuan kena bersabar. Ataupun kami dah cek tuan dan puan, dua-duanya normal. Ini kerja Allah. Pergi belah-belah tu, belah-belah lubuk merebau, belah-belah tu, belah balik tu, jumpa tok cek, tok gagal siap pun hijau. Kata hang mai buat apa sini ni? Dia kata mai nak ubat nikah 20 tahun dah haram tak dapat nak. Tok cik pun buka macam mana pelai pun dah tu buka pun ambil ni buka bantai semua. Nanti kata hang nanti mula-mula 3 bulan kepala dekat kepala kata, 3 bulan lepas tu kepala dekat kaki kata. Tak pening kita 3 bulan kepala dekat kepala kata, 3 bulan kaki kata, hancur kata tu. We plan everything to get baby, you know. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Yang paling menyayat hati, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Milik Allah lah segala-galanya. Langit dan bumi semua milik Allah. Punya pasal Allah lah. Nak buat apa saja kat kita, because of we adalah hamba. Yes. Waktu perancangan Allah maha hebat, maha betul. Datuk sebut kawan dia belajar sampai PhD, tak sempat rasa gaji, tumbang jatuh, kena strok dan mati. Masalah jodoh, masalah zuriat, ni kerja Allah. Yang kedua, elemen kedua, persoalan perkara kelima rukun apa nama ni? Rukun rekod iman. Apa dia? Rezeki. Ada orang kerjanya ringan tapi gajinya berat. Ada orang gajinya berat tapi
kerjanya berat tapi gajinya ringan. Ada orang tak pernah keluar rumah, hanya duduk dalam rumah. Bukan laptop, tak ada meja. Klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik, sehari dapat 50%. Tanya orang belakang kiri saya, belakang kanan. Yang kita ni pergi ceramah sampai keluar leher ni. Bekerja motong getah pada pagi sampai tengah hari. Pergi timbang getah serap, dapat RM50. Kerja berat tapi pendapatan sikit. Ada orang kerja ringan, pendapatan berat. Siapa punya kerja? Hebat tak? Perasaan Allah. Tuan-tuan tak akan tambah hebat kalau tuan-tuan sombong dengan Tuhan. Pasal apa kena kat aku? Kenapa tak kena salah? Aku sakit 4 bulan 8 bulan aku gelandangan. Gelandangan pula mengangguk. Tak bekerja. Kenapa tak kena kat bapak dorang ni? Why me? Inna lillah. Melantak kat Allah. Because kita hamba Allah. Siapa sangka Abang Ebius selama ini baru nak buat rumah, tiba-tiba hanya 2 jam rumahnya hanyut ketelumpuran. Kita rancang, kita plan, kita dapat lulus daripada majlis perbandaran, tapi Allah tahrik rumah kita sekelip mata. Tuan-tuan, saudara Abdul Razak bin Majid 50 tahun, 17 Disember baru-baru ini Tuhan ambil nyawa isteri dan anak-anaknya 8 orang, campur bininya seorang, 9 orang hilang hanya 1 malam. Saya rasa saya tak sanggup kalau anak saya hilang macam tu. Saya tak sanggup. Patut Allah teruji saya. Bayangkan naik kata wira lori pun Melayu juga, 3 anak. Henyok, renyek anak dia. Tak kata rupa. 10 bulan sampai tingkatan 5. Yang tinggal hanyalah tingkatan 2. Allahu Akbar. Siapa sanggup mati anak sampai 7 orang? Tak tangan pun ni. Wallahi, saya tak sanggup. Tapi apa kandaya? Dalam hadis Bukhari sebut, Allah perintahkan malaikat ambil nyawa anak si fulan. Malaikat pun pergi ambil. Malaikat dah ambil, balik jumpa Allah. Ya Rab dah ambil. Apa kata dia? Ya Rab, kata si ayah bila kami ambil nyawa anaknya. Alhamdulillah. Wastarja'ak. Inna lillah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, ibnu lahu baitan fil jannah, binakanlah bagi si bapaknya satu rumah di syurga. Wasammuhu, namakan rumahnya itu Baitul Hamdi, rumah orang yang terpuji. Kan hebat kan perancangan Allah. Kita tak terasa di dunia, tapi nikmat dapat ke mana? Why ni buat kita give up? Rezeki. Yang ketiga, mati kita. Perancangan Allah, you rancang, you telan lah pil apa tu, you telan lah. Apa menatang pil, pil kuda, pil tikus. Kau telan lah pil umur panjang. Dia buat macam mana? Tiba-tiba badannya ramping naik bicycle. Daripada Gombak pergi ke Karak. Bila berehat tumbang dan mati. Bermakna ajar kita, sehat bukan tak mati. Muda takkan mati tua. Kenapa? Perancangan Allah. Jangan sombong orang sehat. Jangan sombong anak muda. Buat dia tagline selalu saya buat dalam TV, dia kata, hehehe anak muda, jangan sangka matimu tua.
Hei, si tua, jangan sangka tak mati langsung. Ti belagak semua bodoh tu. Tua tak sedar diri. Yang muda sebab apa dia nak rempik rempuk dan sebagainya, sebab apa dia langsung matinya tu? Jangan, tuan-tuan. Sebab perancangan Allah tak sama. Perancangan Allah tak sama. Jadi itulah jawapan lebih kurang. Perancangan Allah itu dah takdir. Dengan kehendak Allah. Iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allahu atawad. Itu orang beriman jawab fayakun. Pegang. Hebat macam mana pun, Allah kata dalam Quran, bagi tarikat Nabi Muhammad SAW, kul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tashak wa tanzi'ul mulka mimman tashak wa tu'izu man tashak wa tuzillu man tashak biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadirun qadirun ala kulli syai'. Allah kata dekat Muhammad, sebutlah, ya Tuhan, pemilik segala kerajaan, engkau boleh bagi dekat siapa engkau boleh bagi, engkau boleh tarik dekat siapa engkau tarik. Maksud apa? Jangan sombong. Kita ada jawatan kerana Allah bagi. Wahai Tuhan yang boleh memuliakan sesiapa dia yang engkau suka, ya Tuhan, Tuhan yang boleh menghina sesiapa yang engkau suka, sebab di tanganmu segala kekuasaan dan kebaikan. Because we have nothing, kita tidak apa-apa tentu. Ha, so dah pun disyarat dia, insyaAllah. Ha, setara itu sajalah. Wallahualam. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, satu penjelasan yang cukup mudah kita faham daripada apakah yang dimaksudkan dengan perancangan Allah. Tuan-tuan, apa yang Ustaz Haslin sebut, perkara ini Allah dah sebut dalam Al-Quran. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang tuan-tuan, bila yang ada satu perkara yang kamu sangat suka benda tu, tapi ia tak baik untuk kamu, tak sesuai. Kita minta, macam saya minta nak kahwin dengan siapa? Doktor. Betul. Padahal belajar sampai darjah 3 je. Lepas tu pergi Syria, tingkatan 1. Sabarlah. 3 lagi. Abang-abang pun tak lepas. Nak 3 lagi. Wabillahi taufik. Bini aku tengok, weh. Live ni. Aduh, apa ni orang ni. Tuan-tuan, sungguh. Asal, isteri saya tahu. Asalnya saya nak kahwin dengan doktor. Sebab senang. Bila sakit, isteri cucuk kat rumah kan, vaksin tak payah pergi, bini cucuk kat rumah kan. Tapi bang, tak bagi Allah. Kahwin dengan siapa? Cikgu biologi. Jauh tu. Kawan-kawan semua doktor pakar. Saya kahwin dengan cikgu biologi, sekarang ni pensyarah dekat USIN. Tapi Allah tu maha kaya. Rupanya Allah nak suruh, wahai Izhar, aku tak bagi kau kahwin dengan doktor. Sebab kalau kau kahwin dengan doktor, alamatnya kau sibuk, isteri sibuk, tak ada anak lah. Sekarang pun dapat 2. Tu dia bising. Cikit. Dia lain. Dia main-main gurau-gurau pergi ceramah pun dah 9. Ni sama juga 7. Tu sampai-sampai terbang KL, Penang, KL, Penang. Saya lain tuan-tuan. Rezeki tak sama. Kalau boleh beli tuan-tuan, aku pergi dah beli kat KLCC. 3 orang anak, 1. Beli kilo, wik. Tapi tak boleh. Nampak tak? Allah tak bagi. Allah bagi kahwin dengan cikgu biologi. Rupa-rupanya Allah nak ajar buat PhD tentang biotech.
penentuan hukum makanan ubah suai genetik daripada DNA babi. Nak tentukan hukum. Allah, belajar dengan apa? Bini aku lah. Genetik apa benda? Bini ngajar, buka buku SPM. Genetik itu gini, tu pun tak tahu ke? Ha, ambil kau. Kena marah, kena marah cikgu. Senyap gitu. Allah tu maha kaya. Jadi jangan salah, jangan risau. Ni sahabat saya baru kahwin pun ni, janggut panjang. Semua nak pakai, semua pakai trim dan menjanggut sekarang ni. Dia tu 38 tahun tuan-tuan. Berapa banyak, berapa ramai perempuan nak putu, tak jadi gini. Lepas tu dia pula tak ada hati, perasaan. Dia selalu kata Allah ada, Allah ada perancangan. Tengok Allah lagi. Ya Allah, mujahidah. Yang pergi Syria, pergi ke apa, pergi ke Palestin. Ni sekarang ni dia nak pergi Palestin pula. Selamatlah dua-dua ni. Ha? Aku yang urus kan. Apa sah pula kerja pun. Alamak, sir. Tuan-tuan, tunggu. Tapi percayalah, jangan risau. Setiap apa yang berlaku dalam hidup itu adalah perancangan Allah. Kita usaha je. Allah bagi lambat dapat kerja, ada je kemana. Tu apa nama, Haji Asri, pakar apa nama, pakar saham. Ingat tiba-tiba tu lahir-lahir main saham tu, menang dapat 50,000, 100,000, 500,000. Tak, naik jatuh, naik sikit jatuh balik, lepas tu naik. Semua pengajaran, pengalaman hidup. Betul tak tuan? Ha, ni bisnes. Jangan tanya bisnes. Tapi tuan-tuan, pengalaman hidup itu membuatkan orang-orang muda berjaya, orang-orang yang dah lama berjaya. Jadi Ustaz Abdullah, bila sebut pengalaman, bila sebut tentang pengajaran daripada ketentuan Allah, mesti ada cerita-cerita yang menarik. Sebab orang hari ni kita nak berdakwah, kena banyak tengok pada Quran. Saya suka metode Quran. Tuan-tuan, kita baca Quran tapi kita tak faham. Quran ni metode dia adalah penceritaan. Tu sebabnya lebih 50%, 50% dalam Quran penceritaan. Cerita bagaimana berlaku pada kaum Lut, macam mana berlaku pada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Adam, anak Nabi Adam. Semua penceritaan untuk kita belajar. Jadi Ustaz, apa penceritaan yang boleh kita kongsikan, yang boleh mengatakan bahawa ketentuan Allah ada yang terbaik? Sebab Ustaz Allah ni, kehebatan dia, dia banyak pengalaman. Dia jumpa orang macam-macam sebab dia kaunselor. Sekarang ni tengah buat PhD dalam bidang kaunseling. Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi moderator Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Sahabat saya, bila dia cakap siam tadi, dia pakai baju oreng pula, sebiji macam Sami Siam. Tadi dia mengutuk aku. Ni aku punya lain. Ustaz Hasil Baharin, kami macam tu lah tuan-tuan. Sebenarnya kawan rapat, kawan baik. Kita tak terasa hati, dia kata lah apa pun, kita tak simpan tuan. Tapi bila sebulan tak bertemu, rindu. Akan WhatsApp, tanya khabar, itulah kerinduan seorang sahabat. Rindu-rindu tuan. Hampir setahun lebih tak ada forum macam ni. Tiba-tiba minggu lepas kami digandingkan tiga orang berada di dataran hilang. Puluhan ribu yang ada, termasuk kapal-kapal yang berada di tepi pantai. Mereka tak boleh rapat. Betul tuan, berhenti tepi-tepi pantai tu nak dengar ceramah kami. Seronok tuan. Sebab apa? Sebab saya boleh terekah orang. Lama dah tak terekah tuan. Berasa puas tu. Setahun lebih dah tuan-tuan. Allah, terkejut dah tu boy. Tuan-tuan, alhamdulillah, rindu sangatlah majlis macam ni. Seronok sangat bila jumpa saudara-saudara kita, rakan-rakan kita, utama apa nama Abang Suhaimi kita, pelayan Islamik Datuk apa nama Haji Asri, di kawan-kawan kita ni, terutama apa nama watak P. Ramli. Alhamdulillah tuan-tuan, nazir kita, aku tak pernah jumpa lagi orang Melayu bagi kepiah macam ni. Namanya Sulaiman Akhlaqi.
tawa melawak-melawak. Kita orang tawa macam tu lah. Tapi seronok tu, seronok. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba bakulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Apabila mereka nasu, maksud dia nasia, lupa. Apa? Bila kita lupa dengan peringatan Allah, Allah bukan uji dengan sekelip mata. Allah apa? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan pintu kesenangan bagi setiap hidup. Allah bagi kita leka, tuan. Allah banyakkan kita di macam-macam. Suruh datang solat berjamaah, tak mai juga. Suruh semayang, tak mai juga. Kan? Suruh kita bersilaturahim, kita duk gaduh dengan jiran. Suruh kita keluar zakat, tak nak juga. Suruh kita jangan zalim orang, kita buat tak kisah. Suruh kita banyak sedekah. Suruh kita, tak tahu lah macam-macam Allah suruh. Sebabnya Allah datangkan ujian ini untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita dekat dengan dia. Allah uji kita macam-macam. Di antara macam Ustaz Asri kata sakit. Siapa yang pernah sakit dia tahu. Ustaz Asri dia sakit, tuan-tuan, setahun. Orang yang ziarah dia selalu siapa? Aku lah. Dia tak kenal lagi. Macam tu. Kami masa tu tuan-tuan bayang dia sakit setahun. Berak siapa masuk? Wah, nama dulu. Bini handa tu. Tu yang tak berani menikah seorang lagi. Bukan saja berak basuh, siapa suap? Siapa suap? Kenapa? Bini dia suap, tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak macam mana? Macam penguin nak mati. Penguin. Berak orang basuh, makan orang suap. Masa tu Ustaz sini rasa apa? Teringat semua kawan-kawan dia. Dengan bohong Ustaz. Kawan kita yang ziarah kita akan ingat. Yang tak ziarah kita akan ingat. Satu-satu gambaran nampak wajah. Kawan ni tak main. Kawan ni main dah. Apa kawan kita akan ingat? Masa kita sakit. Saya tahulah kan. Kita sakit. Allah bagi sihat. Alhamdulillah. Saya ingat masa forum terakhir dia. Masa tu dianjurkan oleh kerajaan negeri Selangor. Masa tu. Jalan saya ingat ni forum juga. Nyanyi tu. Nyanyi kami, mana milik kita. Dalam hati aku tahu dia sakit tu. Sakit, tapi dia menyanyi tak kan? Lepas-lepas tu jalan sengit balik kan? Sakit tu masuk hospital, teruk. Ustaz, Allah bagi sihat balik. Rindu forum macam ni. Kami setahun tak forum bersama dengan dia. Saya dengan Ustaz, Dr. Izzah kan? Bila forum tengok sebelah, loh, kawan kita tak ada kan? Kami ingat tak ada dah. Tapi alhamdulillah lepas tahun ada lagi tu. Yang tu memang panjang. Dah betul tu tak cakap masuk tadi sampai dah. Bila forum dua kami terbayang mana kawan kami seorang ni. Kami macam saudara tu tak, adik beradik. Saya abang Long. Walaupun dia berkata aku tua. Oh macam dia ni. Dia tu abang Ngam, dia abang Cik. Kan? Masa nak masuk TV pun macam tu juga tuan-tuan. Rindu tuan-tuan suasana tu. Alhamdulillah PKP pula. Kena dapat bersua kembali tuan-tuan minggu lepas di dataran Lang. Rindu sangat suasana tu. Allah, Allah bagi sakit. Alhamdulillah, bersyukur dah Ustaz, bila sihat. Tu yang borok-borok yang tertua, sihat dia masih alam tuan-tuan. Allah ambil harta kita. Ni, kawan kita. Saya tahu semua sejarah mereka. Mesyidis tuan-tuan. Bawa balik ketika mana habis rancangan TV. Accident! Tiba-tiba masuk dalam berita. Aku tengok berita tu. Mercedes total loss, hancur, meletup. Alam mati saya, habat tu mati dah, tak ada dah. Tak ada dah. Orang yang diupahan siapa? Aku lah! Ambil flight, tuan-tuan, ambil flight. Saya dah ceramah. Tapi kalau seorang sahabat, saya naik flight. Pagi-pagi tu, pergi cari tengok dia dulu. Hidup ataupun tidak lagi. Bibi tengok hidup lagi tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur ada sahabat lagi. Kereta mesin dia hancur tuan-tuan. Total loss. Tuan-tuan, bagaimana perasaan Ustaz? Allah ambil dalam sekelip mata. Betul tak? Tak ada. Menunjukkan bukan milik kita. Bukan milik kita. Mana milik kita? Bini kita milik kita kan? Tak ada. Kan? Sahabat kita kahwin. Baru kahwin tuan-tuan. Sahabat, kawan saya baru kahwin.
Isteri dia tuan-tuan pergi kerja. Lepas balik kerja nak jumpa beli nasi untuk suami. Accident, isteri meninggal. Nasi masih dalam kereta. Dia kata apa ustaz? Semalam, baru semalam ustaz. Taklah tuan-tuan tahu kan besok semalam kan? Baru semalam ustaz. Allah. Sebulan lepas tu nikah pula. Ya dia. Tapi bukan milik kita. Falamma nasuma dzukir bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Allah kata, aku bagi senang, aku bagi seronok. Selangor tak pernah banjir. Betul tak? Mana ada Selangor banjir? Hamba kutuk pulang pilihan. Sehinggakan ketua menteri. Berilah bantuan kepada kami. Kami menghadapi banjir. Nah, Selangor banjir. Banjir juga. Hamba kutuk kami. Sebab apa? Akhaznahum baghtatan. Allah boleh ambil tuan-tuan. Bukan milik kita. Allah uji Shah Alam tuan-tuan, bukit jelutung. Bukit jelutung takkan tenggelam. Tenggelam. Nak kata apa? Shah Alam pernah tak banjir? Tak pernah tenggelam. Kerana apa? Fa'izahum mublisu akhaznahum baghtatan. Supaya apa? Mereka ni kembali baliklah, banyak baliklah. Ya Allah, aku lemah ya Allah. Aku tak ada apa ya Allah. Kita, saya dah sebut selalu, kita bangga dengan pangkat kita. Profesor Madya, Datuk Doktor. Kita bangga dengan Datuk Tan Sri. Tapi ingatlah pangkat terakhir kita, Allah yarham, Allah yarhamah ya. Kita bangga dengan baju kita warna oren, warna putih, berjenama. Tapi ingatlah bahawa baju terakhir kita kain putih, 1 meter 430 sen saja. Kita bangga dengan kereta kita, Datuk Kuai. Jangan tanya Porsche asli atau ya asli yang dah beli. Tapi ingatlah bahawa kereta terakhir kita biar jenazah saja. Mana milik kita? Kita bangga dengan rumah kita yang besar. Duduk di batu kek. Tokong itu kecil lagi. Rumah kita besar dengan tokong. Tapi rumah kita terakhir yang lahat aja. Mana milik kita? Tengok balik. Kita bangga dengan apa? Isteri kita cantik. Kita masuk dalam kubur, isteri tunggu dah. Ada tuan-tuan, dia tengok aja. Mati dah. Alhamdulillah. Ustaz gelak apa dengan burung ustaz? Isteri ustaz cantik ustaz. Isteri ustaz cantik. Ustaz mati dia tak tunggu. Silap-silap. Yang belum oleh itu kebat. Borong santai-santai tuan-tuan. Tapi nak bagi mana milik kita? Mana milik kita? Tuan Haji akan lakin, mana milik kita? Sebab tu tuan-tuan ingatlah yang milik kita amal soleh kita. Amal soleh kita apa yang tuan-tuan buat untuk amal soleh? Fikir pun kurang. Solat pun tak khusyuk. Sedekah pun tak ada. Quran pun tak boleh baca. Ustaz Asri dia baca Quran sedap. Dia tuan-tuan bercita-cita nak jadi seorang penyanyi. Dengan bohong ustaz, saya tahu. Semua rasa di genggaman tanganku. Nak jadi penyanyi. Razana, mau dia ingat. Tapi alhamdulillah perancangan Allah nak jadi dia bukan seorang ustaz. Dia jadi penyanyi ni tuan-tuan ni. Lagu apa tak ingat? Lagu apa? Careless Whisper pun tahu. Careless Whisper, semua dia tahu. Semua tahu yang ada punya apa? Dah Datuk Sami tahu semua. Mungkin namrana. Tapi perancangan Allah nak jadi ustaz, jadi seorang pendakwah. Ni, tuan-tuan ni. Kalau orang tahu kata buah nak mampu, tak nak buah. Jahat tak jahat, dia ambil kucing. Dia boleh bunuh kucing tu. Oh, kita tahu. Tapi alhamdulillah perancangan Allah nak jadi dia seorang pendakwah hebat. Bunuh katak. Dia bubuh, tuan-tuan bayang, dia cerita, katak tu dia bubuh dalam tepung, dia buh mengecut. Bunuh jahatnya.
Orang katak tu maki tak kira dah tu betul tak ni. Tapi alhamdulillah perancangan Allah untuk menjadi seorang alim dalam babiyah. Sebenarnya dia hebat sangat, pakar doktor babiyah tuan-tuan. Kami berlawak tak berhati, seronok tuan-tuan di bagian kawan. Sebab tu tuan-tuan kena ingatlah Allah apa yang kita nak bawa untuk bekal kita. Sebab tu bila kita buat yang baik, kurang-kurangnya bila kita meninggal isi orang sebut tak asli, tak ada dah. Dulu dia dah Allah dengar lagu tu, dia dapat pahala. Dr. Izzah seronok dia, dia pakar tuan-tuan dalam bab ni, genetik babi-babi tak ada lagi tuan-tuan. Memang dia orang akan sebut tuan-tuan, dia dapat pahala. Ustaz Allah jadi tak ada dah, bila ceramah kami tak boleh lena, nak lena macam nak lu terlekah orang, tak ada dah terlekah tu, matilah. Jadilah dapat pahala. Itu semua perancangan Allah. Nak cerita panjang ni tuan, kita bagi masa sampai ke 9 ni, betul tak? Lepas tu kita kena berhenti. Cukup round pertama, wallahualam. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, itulah Ustaz Abdullah Khairi. Di mana-mana pun dia akan, orang kata apa, akan jerkah. Sebenarnya saya nasihatkan kepada orang yang ada sakit jantung, ambil perhatian agar agar kita ni bila kena jerkah tak terkejut. Jadi makan ubat siap-siap, jauhkan daripada speaker agar tidak mendatangkan mudarat. Ya, isteri-isteri tolong ingatkan suami yang ada penyakit jantung dan juga yang terkejut macam tu. Tuan-tuan, tapi ada kebaikannya juga. Setiap orang ada cara masing-masing. Tu bila ada orang kata, "Ish, Ustaz Abdullah Khairi cara itu. Ustaz Ustaz Haslim caranya." Dengan menyanyi dan sebagainya, kami dipanggil oleh mufti-mufti, ya? Ustaz Asli cara Ustaz Asli menyanyi, bawa lagu Bollywood. Ustaz Azhar Idrus cara dia, orang bertikai, apa cakap bodoh-bodoh. Munggu orang tanya, orang kata apa benda ustaz tu ceramah pakai bodoh-bodoh. Berapa ramai orang yang kena bodoh dan taubat selepas kena bodoh. Betul. Salah seorang artis, saya tak mau cerita artis tu, ya Allah tuan-tuan, hebat orangnya, kaya, keluarga kaya, nak jadikan hidayah tu Ustaz Allah dikenali sebagai trademark dia, hidayah milik Allah. Bang, dia ni kesnya sebab apa? Jam dekat satu highway, jam yang teramat. Jadi kawan dia bagi CD, CD tu Ustaz Azhar Idrus. Masa tu dia tak kenal siapa Ustaz Azhar. Dia tengok apa ni, jangkut panjang ni, dia simpan kat bawah tu. Jadi bila tengah jam, hujan pula lebat, radio tak berapa bunyi sedap. Dia kata dia pun cabut apa nama CD tu, dia letak, buka-buka tazkirah atau ceramah tentang solat. Dia sebut ada orang hak tak semayang, bodoh, kejap-kejap bodoh. Dia gelak kiri. Lepas 7 kali dia kata baru teringat, aku pun tak semayang. Bermula daripada saat itu dia semayang. Sekarang ni tak pernah tinggal semayang, bahkan terlibat pula dengan jemaah tabligh saya sekarang. Tuan-tuan, hidayah milik Allah hanya dengan perkataan bodoh. Cuma di Terengganu, bodoh itu macam sayang lah. Bodoh sayang, ha, gitu dia cakap, bukan saya, tanyalah dia. Dia dekat kedai ni. Tak. Ha, kalau orang orang Kelantan, Natan. Siapa orang Kelantan? Angkat tangan. Tak ada orang Kelantan. Oh, tak ada orang Kelantan. Mustahil tuan-tuan. Saya pergi banyak negara tuan-tuan. Kelantan je semua. Oh. Oh, Kelantan. Eh, Natan. Bengok. Minum dulu. Ajak minum. Saya orang Selangor, kahwin dengan orang Kelantan. Bayangkan bila orang panggil Natan, oh, binatang. Natan ni binatang. Natan, mari lah tu. Oh, terasa hati saya, mula-mula saya duduk Kelantan tu. Padahal saya jahat kau ni. Tapi sebab tahu dia orang tu, itu dia. Kalau pergi Melaka, Lahabau. Eh, Lahabau kata mampus lagi. Oh, panggil Lahabau. Kalau kita panggil, pindah-pindah. Mampu ni.
Woi, pampuik gitu kan. Dia cara masing-masing. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, jangan melampaui batas. Akhlak Nabi, Nabi tak mengintip dan mengutuk orang. Itu dia kita ikut. Jadi tuan-tuan perempuan, kata Al-Fudail bin Iyad, zikrun nas da'u. Bila kita duk fikir tentang manusia, kita akan stres. Kita akan stres. Itu sebab kalau nak fikir ketentuan Allah ni, nak fikir ketentuan Allah, tapi kita duk fikir apa orang cakap, tak selesai masalah. Kita akan stres. Kenapa tak ada anak? Tak tahu. Tu kita stres dengan apa orang cakap. Kenapa tak kahwin? Stres dengan orang apa orang cakap. Kenapa tak buat kerja ni? Kenapa tak kerja kerjaan? Kenapa tak kerja? Ha, dia orang akan tanya-tanya, itu manusia cakap, kita tak akan selesai. Wa zikrullahi syifa. Bila kamu ingat Allah, itu adalah satu perubatan. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, sebelum kita mulakan round yang kedua, tak panjang dah, kita akan buka tabung untuk masjid kita ini. Tuan-tuan, masjid memerlukan dana. Saya pun baru masuk tandas tadi, memang tandas tu bau sangat. Bau, bau ke? Tuan Haji Akhlatin? Bau. Ha, bau. Tapi sedih tuan-tuan. Masuk-masuk tandas tempat tekan tu dah tak ada. Yang tempat tekan tu flush. Dia dah tenggelam ke dalam. Budak-budak muda hari ni banyak main besi. Dia tekan-tekan semua ke bawah. Rosak dah tuan-tuan. Tolonglah jaga harta awam. Tolonglah jaga barang-barang masjid. Tuan-tuan, sebab kita guna duit jemaah, duit wakaf. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan buat tabung bergerak. Mana tabungnya Tuan Haji? Ha, tolong bangun. Orang yang nak angkat tabung, tolong bangun. Sebab bukan apa, banyak kali dah berlaku. Kami ni banyak kali dah berlaku. Dia kutip orang yang tak, bukan daripada masjid. Dia kutip sampai belakang pun masuk kereta dia balik. Banyak dah. Ustaz Zahar Ibrahim pernah berlaku. Saya pernah berlaku. Ustaz Lah pernah berlaku. Satu, seorang je kah? Dua orang. Mana-mana? Tolong bangun. Mana? Ah, nombor merah. Satu, dua, tiga. Jadi tuan-tuan, kita pakat-pakat lah bagi. Orang perempuan tak ada wakil kah? Mana orang perempuan? Jangan, orang lelaki tak boleh lah masuk ke perempuan. Ah, jadi kita pakat-pakat sumbang tuan-tuan. Untuk masjid kita, bukannya untuk kuih sebelah. Ni untuk masjid kita, apa-apa pun untuk surau dan masjid kita. Kita pakat-pakat buat. Baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sementara kita duduk masukkan duit dalam tabung tu, insyaAllah tuan-tuan, saya nak terus kepada Ustaz Azlin. Ustaz Azlin, ada orang dia macam tak puas hati apabila Allah Subhanahu Wa Taala ni uji dia. Bila Allah uji dia, okey, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, ada orang bila diuji oleh Allah Ta'ala, dia tak boleh nak terima. Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa bukan orang tu? Baru ni saya di Shah Alam, di Subang, maaf, di Subang, ada hamba Allah, dia dah lepas ceramah ni, ada makan. Bila makan, dia ni boleh tahan juga, datang dengan jaguar. Duduk dekat meja saya, AJK, terpaksa bagilah nak duduk dengan saya, dia kata nak cakap dengan saya. Duduk-duduk, dia kata, Ustaz, you tahu tak apa sebab kita sekarang ni ditimpa macam-macam musibah? You tahu tak sebab apa sekarang ni macam-macam fitnah? Semua berpunca daripada Adam. Oh, dia marah Adam. Saya kata, Adam mana? Adam lah, Nabi Adam. Dia panggil Adam ni. Saya kata, kenapa Haji cakap macam tu? Ustaz, kalaulah Adam tu tak takut bini, biarkan isteri makan buah apa nama khulbi tu, nescaya sekarang ini semua kita ini berada dalam syurga. Bingai betul tuan-tuan. Dia makin pening, makin pandai, makin tak cerdik dah tadi. Dia marah sebab bisnes dia tak berapa nak menjadi. Dia salahkan Allah Ta'ala, dia salahkan Nabi Adam AS. Kenapa jadi begitu? Jadi saya nak minta tolong Ustaz ceritakan sikit, jelaskan sikit macam mana nak hadapi orang-orang yang tak boleh nak terima bila diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan Ustaz.
Terima kasih Fadil Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cerita tadi nak relate dengan ketika saya berforum di Ayam Hitam di Johor. Isunya ialah anak-anak muda yang sosial lah, teman kebejatan akhlak. Bang seorang pakcik tu saya ingat lebih kurang 60 lebih dah berusia berumur. Waktu saya ingat saya forum dengan Datuk Zahzan dan Ustaz Zamri Mantok. Dia bangun ni soalan, dia kata apa? Saya nak bagi pandangan. Anak-anak kita ni rosak ni kerana syaitan dan iblis. Syaitan ni pun makhluk Allah. Iblis makhluk Allah sahaja. Ini bukan masalah kita sama kita, masalah syaitan. Apa salahnya kita buat salah ajak supaya Allah ampunkan dosa syaitan. Ni cerita rumah Allah, bukan reka cipta. Tapi tuan-tuan gelap, tapi kami terpenteh mukul. Datuk Zazam terus laki marah. So dia terus dia naik dia marah. Saya tak pernah tengok Datuk Zazam marah. Pernah tengok Datuk Zazam marah? Ustazlah memang kerja marah kan. Tokoh kerja dia. Kalau Datuk Zazam dia, dia orang tak dia macam rendut sekata. Kami ada gitu, ada goreng dia. Tapi lepas pakcik tu salah. Dia kata, kalau lah saya belajar di Jordan dulu, ada soalan macam pakcik ni memang kena terajang keluar tadi. Ni soalan bodoh. Dia marah saya terpelik. Saya nak marah dah. Bila dia marah, takut nak tambah marah, meninggal orang tua tu pula. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan cek gini. Adik-beradik kita ada 10. 2 semayang, 8 tak semayang. Cuba tanya, tahu tak hukum salat tu apa? Tahu, pasal apa tak nak buat. Ni adik perempuan kita ada 4 orang. 2 orang tutup orang, 2 tak tutup. Pasal apa? Dia tak tahu kata orang wajib. Tahu. Tuh suruh duk bohong, benda basic ni salat tu orang ni tahu. Kenapa tak nak buat? Ni orang hebat-hebat makan rasuah, kerja kerajaan makan rasuah, jaga jalan raya makan rasuah. Tanya dia, ratu tu salah ke tidak? Tahu. Kenapa dia boleh buat? Bahkan ada seorang tua di kaki gunung, dia kata rasuah susah nak dihapuskan kerana rasuah adalah budaya dalam kehidupan negara kita. Bayangkan tengok dia berani cakap rasuah adalah culture. Pasal apa? Sebab hari ini orang bercakap bukan berdasarkan pada iman dan ilmu, tapi nafsu, akal, kepala otak dia. Kalau ikut akal, perumpamaan, ambil semua yang kentut, yang kentut keluar ke punggung. Kenapa muka yang basah? Patut laklah punggung. Itu akal. Taharuh apa ambil semayang busuk muka, yang celah-celah ketiak tak pilak, punggur celah kangkang tak pilak, itu tempat paling kotor. Kalau mindset macam itu, hancur agama. Atau Allah sebab suratul kahkah ilmu 4. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ bisan aksara syai'in jadala. Kami dah jelas dah tasrif ayat mujmal, musarrifnya membayangkan Nabi kami utuskan. Macam-macam contoh jenis orang manusia banyak suka berdebat, bergaduh masalah perintah Allah. Fasbir lihukmi rabbik wa la tuti' minhum asiman au kafura. Allah kata sabar dengan hukum Tuhan hang. Jangan hang tak sabar, hang pi ikut popok buat dosa dan popok buat maksiat kufur pada Allah. Ini contoh tuan-tuan. Waktu Quran metodologinya penceritaan, yes, cerita tentang lebah, cerita tentang semut, an-namlu, an-nahlu, an-ankabut, binatang pun ada, gua pun ada.
Tapi nak bagitahu kita tentang sekarang, kerana masalah uskidil kandil buat harap bagian dalam kita. Yang disebut del tau bagian jiwa kita bila dah gila, tapi cakap pun Allahan dengar dia tu, mulut dia kata, tapi hati dia baik, tengkorang. Kan kita punya mitos kita, awak nampak mak mentua awak tu, mulut dia macam itu, sebenarnya dia baik tau. Betul lah kata pakcik. Itu mitos. Itu mitos orang Melayu. Sebab Nabi dia kata apa? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak cantik, tidak lurus, tidak bagus iman seseorang itu, sehinggalah cantiklah apa yang ada dalam hatinya. Tidak cantik hatinya, tidak baik hatinya, sehinggalah lidah yang bercakap itu mesti benda baik. Kalau makin hamun baik ya, something wrong. Allahu Akbar. Sebab tu bila seorang perempuan kementerian anak dekat kubur Nabi, lalu rombongan Nabi, Nabi kata bersabarlah. Apa you tahu, bukan anak you ni anak I. Sahabat terkejut. Ya dulu mana kenal Nabi muka macam mana? Tak ada macam kita sekarang ni, ada teknologi muda. Puan, kenapa puan marah orang yang tegur puan? Perih apa saya? Puan tahu tak, yang tegur puan tadi tu ada Rasulullah. Apa? Tak kaya kena hidup dia. Besok pergi jumpa Nabi, cerita dia gitu. Sebab benda dalam bahasa muda hanya bila Nabi pesan kepada seorang perempuan, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurha waltahtasib waltah watasbib. Maksud kita apa? Milik Allah lah dia nak bagi, milik Allah dan ambil balik. Oh, kita ceramah sedap tuan-tuan, tapi kenalkan kita na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ya Allah. Sampai doa tu, ya Allah jangan kau letak benda yang berat dan bau, kami kami tak mampu nak tanggung. La taqata lana ya Rabb. Nabi kata inna lillahi ma a'ta wa ma akhadha, maknanya segala benda Tuhan bagi mak balik itu Tuhan punya. Maka Nabi pesan kepada kak sahabat, bagi tahu pada mereka yang ditimpa musibah, yang Tuhan ambil bagi whatever, sabar dan carilah keredaan Allah. Sebab itu dalam menangkah arus kehidupan, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah letakkan pelbagai ujian dekat kita. Tujuan nak tengok kita ni sama ada sabar atau syakar. Sabar atau reda dan syakar, yakni terima kasih cukup. Sebab dalam bahasa mudah, ajaban li amri mu'min, kata Nabi, kagum pada orang beriman. Bila datang nikmat, dia terima kasih. Bila datang mudarat, dia redha, dia sabar. Dan benarnya hanya berlaku kepada orang beriman. Saya tuan-tuan cakap, saya masih terengang-engang macam mana Abdul Razak bin Majid tenang bercakap dengan Astro bila 8 anak diambil sekaligus dan isteri dia. Saya, dia cakap relax, saya tengok saya sebut. Sebab itu nak buat macam mana, milik Allah. Marah memang marah, sakit hati memang sakit hati. Dia boleh kalau ikut hati, boleh bunuh, dia boleh diterui. Aku sabar anda. Sebab itu, apa yang berlaku kerana apa, tak boleh tak berkerana kita sombong dengan Allah. Salah sebut tadi, kami cerita yang sama dekat Langkawi beberapa ni. Memang kita ni tuan-tuan, kalau nak keluar rumah, kena bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la hawla
wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Semua benda nak keluar kena tawakal pada Allah. Bila hujan turun, Allahumma sayban nafi'a. Bila hujan lebat, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wazirabi wabutun audiyati wa manabiti syajari. Bila hujan berhenti, mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Berapa ramai orang sombong tak baca doa ni? Belum cerita kena timpa kita hujan turun terlupa baca Allahumma sayyiban nafi'. Sebab kita sombong, kita jarak jauh dengan Islam, jarak jauh dengan sunnah. Pelik kan kita makan tak baca bismillah? Pelik kan terlupa baca bismillah? Nak minum dia bismillah. Tengok gelas niat ada nak minum ni, nak minum tapi bismillah dia terlupa. Terlupa maksud tanda baca ta'awiz auzubillah sekurang-kurangnya. Terlupa keluar jamal ke dalam dia. Boleh terlupa. Tuan-tuan, saya tak boleh kencing berapa hari. Doktor cucuk sebenarnya kemaluan saya. Lubang cucuk sakit nak mampus. Aku punya menatang tu. Aku menatang tu. Berat sebelah dia buatnya. Dia cucuk. Lepas tu cucuk tu pula perempuan. Kita dah kembang kecil. Duk kapit betul kita. Dan kata kita haram. Dia tak ada kan jantan kat sini. Ustaz, yang dengar minta izin lah. Memang kering begini idea tu. Rumah saya telah elok. Haram betul. Ha? Dia bawa pembaris tak? Pembaris. Abang boy. Pembaris katuk dia balik. Ya Muhammad, tadi balik. Ya Muhammad, tadi balik. Minta guna buku order, sila keluarkan kepada Dewan. Tuan Muhammad. Terima kasih. Saya tak boleh. Tapi dia hukum lah dengan pembaris tu. Ya Muhammad. Bayang kita tengok. Saya tak nak sumpah nama Allah lah. Bila kawan-kawan saya mari, geng-geng pokok senang mari. Saya ramai. Kelas saya tu, 1/3 lelaki, 2/3 perempuan. Mereka semua cikgu, saya 5-1-1. Ramai cikgu, mereka main rumungan. Saya mahu mereka, ish, kata. Bayangkan nikmat. Apa nama tu? Apa in ta'udu ni'matullah? Apa dia? In ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Bayangkan kita kencing, tak kata Alhamdulillah juga. Lepas tu seolah kata hampa tak sakit, hampa tak tahu. Terang-terang ni janggut ni kembang macam landak. Bukan kembang berak bang, kembang kencing. Nak pergi tang mana belakang tu? Jenuh kelepiak. Terang. Ambil nama cik gelak tu. Membakci ni pun macam buai. Gelak macam gue duduk peker pun. Makcik tu dah bayar ustaz telanjang. Gerak-gerak macam tu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita dah kencing, terlupa kita Alhamdulillah bang. Bapak kita sombong. Berapa ramai orang yang dapat anak, tak akikah anak dia. Berapa ramai dapat cucu, sedangkan Datuk ada duit, buat je lah, tahu anak kita susah. Tu je. Tu tengah senang dapat anak. Adik saya dah 12 tahun tak dapat anak. Yang adik saya pula seorang tu, beranak-anak gemak keluar tiga tepi. Menari doktor tu lagi balik. Miakkan seorang keluar tiga macam kucing. 6 bulan duduk dalam tabung tu. Tak mudah-mudah, Azizah. Tiba-tiba kita berkira. Berapa ramai orang yang cukup rambut cucu mereka, anak mereka tak pi timbang dengan harga emas tuan perak. Nabi suruh. Ingat kan, butang banyak kita tahu. Yang miskin tak susah tak apa lah. Bila dah senang buat dia balik. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang misal janggut bulu ketiak kita pun tak tahu. Oh, ikut sunnah. Sudah benda tu cukup lah. Sambut mulut Nabi berlarak sakan daripada masjid Wira sampai tu kek kuih tu patah balik.
Tapi AJK bulu ketiak 4 tahun tak buang. Itu baru cerita bulu ketiak, bulu satu lagi. Nabi kata 40 hari je lebih. Jangan. 40 hari. Bulu ketiak, bulu kemaluan, misai, kuku. Benda basic yang tuan-tuan. Duduklah kereta. Dan kerat kuku. Masuk bilik air, sehari kena 5-6 kali. Duit banyak, bisa cukup boleh beli. Takkan kita kata kita rambut, saya nak ketiak dia. Cik nak buat pattern apa? Ni, bulu ketiak kata dia. Lari budak Indo tu ada kata dia. Kan ni Aceh kuasa Islam banyak dengan mamuk kita India kan. Tuan-tuan. Sebab dia sembuh. Nabi Muhammad SAW selalu bacakan doa pada cucunya Hasan dan Hussein. U'idhukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitani wa hammah. Bila cucu dia nak keluar apa benda, dia akan baca kat cucu dia. Hello, Nabi sendiri tidak baca apa? Min syarri hasidin idza hasad. Surah apa tu? Qul a'udzu birabbil. Hello, Nabi sendiri tak baca pun tak apa. Maksum terpelihara. Yang kita ni banyak benda tuan-tuan, memang nak cakap tu memang live forum panjang. Tuan-tuan pun ramai. Saya pun rasa panas kepala saya buat tu. Rasa panas kepala, panas telinga. Dia mungkin kedap dan sebagainya. Jadi insyaAllah setelah itulah kot yang boleh saya sampaikan. Cuma nak beritahu dalam bahasa mudahnya, terimalah apa sahaja. Nenek saya kata kat saya, Lin, daripada kita tak berhenti mengaji Quran, baik mampu daripada hidup. Statement tu lah yang dia pukul saya selalu. My grandmother marry every day. Saya buat mistake, tidak ada kalam didahului, tapi rotan atau sempat dapat. Wallahi kalau tinggal boleh bercakap, belakang boleh bercakap, kaki boleh bercakap, wallahi dia akan beritahu apa tu saya buat. But saya ni jahat, buah dulu kena bedah. Apa pokok jamu orang yang tak habis, mereka aku yang ambil. Pokok mempelam orang ambil. Tapi orang kampung hidup berjiran kan. Rumah kita, rumah mereka, pokok kita, pokok pokok mereka. Mereka hanya beritahu. Tok dapat maklumat, dia pukul saya. Saya seorang duduk dia. Adik balik, saya tak duduk dengan adik balik saya. Saya duduk dengan mak di tepi, saya duduk dengan tok di kedal. Naik di ketan tiga, saya mulai isap rokok. Rokok beli sebatang tak dekat bukit atas ni. Jatuh dia punya habuk rokok. Tok saya basuh baju. Dia nampak habuk rokok. Dia balik-balik, dia tak tanya. Dia payah saya dengan batang menyapu dulu. Dia kata, apa saya buat ni, mak buat cik ni. Hanya tak rokok lah. Itu jawapan dia. Ya, yang kali kedua. Itu masalah sikit. Kalau boleh tanya dulu, baru sebab kan. Dia sebab dulu, tanya sebab pula. Saya jahat kan tuan. Saya boleh terima. Saya tak pernah dengar mampus saya tuan. Dan kerana dia kata mampu itu elok daripada tak arti mengaji. Memang very, feeling very deep lah. Rasa tu memang mendalam. Tok saya menangis kerana dia tak berhenti cukuran. Nenek, my grandmother, dia tak arti baca malaikat mukadamnya. Dia hafal ayat-ayat lazim. Dia kata, hang jangan jadi macam aku. Tak diajak benda Quran ni. Tapi hang kena banyak. Tuan-tuan, bukan nak puji diri sendiri, na'udzubillah, bukan pujuk na'udzubillah. Tapi nak cerita, tuan-tuan. Kita ada anak-anak. Mampirkan mereka dengan sunnah Nabi SAW. Mampirkan mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Cari orang yang soleh. Biar dia kawan dengan budak-budak soleh. InsyaAllah, tuan-tuan. Apa musibah pun, anak Palestin bila dijumpa oleh yang baru kahwin, baru ni cerita ketika forum. Kita forum dekat stadium. Kosangan sebelum saya masuk hospital di kebangkrian mula-mulanya. Hariza kata apa, bila dia balik daripada Syria waktu itu, sorry, di Palestin, dia kata, rumah di mana? Rumah sana. Rumah kat mana? Rumah sana, bawah jambatan sekian. Sekolah kat mana? Tu bawah jambatan, kotak je sekolah dia. Mana mak? Mak dia di rumah.
Mana ayah? Ayah di syurga. Tak ada rasa sedih lah. Sebab ni jiwa mereka jiwa yang hebat. Sebab apa? Sebab bapak daripada dia. Dan terkena ingat, jahat anak kita, jahat kita. Jahat cucu kita, jahat tok dia. Bukan tu je. Jangan tuding ke orang. Tak payah ibu. Ni saya tengok jalan rumah ni, ya Allah, aku nak pergi satu lorong tak dapat. Kata lalu bagi lampu, dia bagi lampu, kita kena munduk ke dia, duk gaduh. Di mana budi bicara? Tak apa, kita berundur, tak apa, pihak dia lalu semua. Sebab orang sombong ni, jangan balas dengan sombong. Sebab sombong dia mencuri ke Allah. Ni nak pergi mana ke Tuhan? Tak payah ni, ni bila nak ambil kaki dia rupa hari, dia rupa banyak, nak haram siapa, minta main. Tak ada nampak, ambil dia pada raya main pun. Apa tu? Buat video. Apa guna maki akun orang? Rumah kawan kita tak ada duit marah yang berhormat. Apa guna jilat? Ya Allahu Akbar Tuhan. Begitu hinanya kita yang bapak minta. Bila jilat rumah terbakar, amarah TMB. Bila ayam tak ada marah itu ini. Tuan-tuan, benda ni supaya kan dalam kata-kata hakimah, kadangkala Tuhan sengaja menguji kita agar Tuhan mendengar perkataannya di bibir hambanya. Bila kena sakit, Allah. Bila kena musibah, Allah. Bapa kau hebat macam mana, tapi Allah tu maha hebat. Wallah ala minta maaf. Assalamualaikum. Tuan-tuan, puan-puan, kepada semua yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berduka. Kerana ulama sebut, la tanzuru ila man huwa alak, walakin tanzuru ila man huwa asfalik. Jangan selalu tengok keindahan orang di atas lalu, tapi selalulah tengok apa yang berlaku di bawah. Kita naik kapal terbang, jangan rasa, ah, aku hebat tak. Sebab ada orang, bersyukurlah sebab ada orang naik kereta time raya. Orang Hindu yang jauh tahulah betapa jauhnya nak balik rumah, kampung. 12 jam atas jalan raya. Bersyukur. Dan jangan kata, oh, aku ni tak cukup lah. Orang lain naik jet. Ah, tengok, bila tengok jet peribadi, susah lah kita. Jangan-jangan tu tengok yang atas tak habis, tak selesai masalah. La tanzuru ila man huwa ala. Bila ditimpa musibah, oh, aku ditimpa musibah ni, kenapa? Oh, aku rugi saham. Berapa banyak? 1 juta. Dan akaun ada berapa hari? 25 juta. Oh, dia boleh tepuk macam tu. Okey, dia kata, Allah, buat aku bad. Bang, bila tengok orang atas tak selesai masalah kita. Bila kita bawa kereta, jangan kata, Allah, kereta aku kecil. Jangan malu. Sebab apa? Sebab kita ni bersyukurlah dah ada kereta. Tengok sebelah orang naik motor. Perasan tak? Orang balik ke utara naik motor dengan anak dia. Allah, abang menangis ni, tuan-tuan. Ni, sahabat. Dia pergi hantar barang. Menangis-nangis telefon saya. Oh, tak, tak boleh terima. Memang. Sebab dia, alhamdulillah, Allah bagi rezeki mak ayah senang. Bila tengok orang kena ditimpa musibah, dah lah susah, banjir pula, Allahu Akbar. Bila kita pergi, bang, masa kita bagi makanan, saya sepak tu kan. Bila bawa makanan, Datuk Roy ada sekali, Datuk Boy. Bagi ni, bagi satu plastik, bak banyak saya bawa. Saya bagi dua plastik, dia kata apa? Ustaz, cukup lah Ustaz. Saya ambil satu. Sebab tu kan. Saya ambil satu, cukup lah Ustaz. Sebab ada lagi orang yang susah. Itu dia panggil bila dia jumpa musibah, Allah nak tengok yang terbaik. Bila kita bawa kereta, bawa motor, jangan pula kata aku ni Allah tak bagi elok. Allah tak bagi elok. Orang lain dapat kereta, aku dapat motor. Bang, ada orang naik basikal. Bukan basikal yang mahal tu. Ni basikal awak yang orang kampung naik ni. Yang bawa basikal, bersyukurlah sebab ada orang jalan kaki. Bila kita jalan kaki, bersyukurlah sebab ada orang pakai kursi roda. Dan bersyukurlah. Jadi Ustaz, sebagai penghujung, bila kita ditimpa musibah ni, Allah nak uji kita. Allah nak tentukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Apa yang perlu kita buat lagi Ustaz? Untuk tenangkan jiwa agar tidak buat benda-benda sampai bunuh diri macam baru-baru ni.
AG sebut apa nama Tan Sri, ketua pengarah kesihatan masa musim PKP, satu hari dua orang bunuh diri sebab putus mana. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Apa maksud hadis ini? Daripada muslim. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, yakni sakit ataupun kesusahan ataupun kesedihan ataupun gundah gulana ataupun kegelisahan sehinggalah duri yang menusuknya, kecuali apa? Illa kafarallahu biha min khataya. Allah ampun dosa kita, tuan. Allah timpakan musibah, sakit, sebenarnya untuk apa? Allah nak buang dosa kita tu. Mungkin dosa kita banyak. Dulu kita pernah derhaka dengan nenek kita, macam Ustaz Azli kan, curi buah hutan orang. Jadi Allah bagi dia sakit, buanglah. Kerana dia tak ada dosa banyak lah, alhamdulillah lah, kan? Yang ni dera kata, Allah ampun dosa dia, bagi buang masjid dia, alhamdulillah dapat masjid baru. Untuk apa? Allah nak bagi kita ni, tak ada siapa yang kita nak minta kecuali Allah. Itu aja. Allah bagi kita banjir ni tuan-tuan, supaya ingat balik, sebenarnya kamu ada rumah, Allah ambil dalam masa 2 jam, 3 jam aja. Ada kereta, tenggelam semua. Ada satu rumah tu Dr. Izhar, sampai habis semua perabot dia, tinggal bumbung kan. Sampai dia kata, "Ustaz, saya tak ada apa Ustaz." Menunjukkan apa? Hanya Allah yang dia ada. Nak ampun dosa kita. Sebab tu bila Dr. Izhar kata dengan kesabaran, sabar ni apa? As-sabru salasatun, sabar itu tiga. As-sabru ala ta'ah, sabar untuk ta'at. Macam tuan-tuan nak dengar ceramah ni, kalau tak sabar balik tu. Sabar tuan-tuan nak dengar ceramah ni, tambah yang ceramah tu terkah orang dah. Tapi tuan-tuan dengar juga, makcik tu nak lena buka, nak lena aku terkah dia buka balik, dalam hati kuancak lah Ustaz. Tapi sabar tuan-tuan. Kalau tak sabar tak datang solat Jumaat. Kalau tak sabar tak datang nak dengar ceramah. Ya, Datuk Boy duduk atas kerusi, nampak? Saya peluk dah sedap tuan-tuan, puas rasa. Tak pernah aku peluk macam ni. Puas rasa. Tapi kalau tak sabar dah tu buat balik, betul tak? Buat tak tahu yang pergi kat tanah, lepas tu belah balik. Tapi sabar tu, nak taat kena sabar. Sebab apa tuan-tuan? Dengan kesabaran ini, Allah nak ampun dosa kita. Nak gugur satu persatu. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah. Musibah ditimpa, kita sakit, kita hilang benda. Saya kehilangan tuan-tuan, ibu. Ibu ni jangan tanya tuan-tuan. Ibu ni permata syurga. Doa mustajab. Saya pernah hidup tuan-tuan 7 bulan tak ada gaji. Saya cerita selalu dalam forum saya. Orang yang banyak membantu saya ni dua orang ni lah. Kalau orang utama kata dua ekor ni lah. Sebab tu saya boleh melawak dengan mereka ni. Orang yang pertama bantu tu hak baju orang ni. Walaupun kutuk dia, dia banyak bantu saya. Sebab tu saya tak pernah lupa jasa dia. Tak ada gaji ni, tak ada apa, tak ada apa. Nak cari mana ni, takkan ustaz nak minta hutang? Tak ada, saya tak bagi ustaz, tak nak hutang. Dan kawan yang baik tuan-tuan, dia tak menyusahkan orang. Bila jumpa dia tak hutang kita. Bila jumpa dia tak menyusahkan kita. Itu kawan kita pegang elok-elok. Saya kawan dengan Ustaz Azri bukan sehari dua, bertahun tuan-tuan. Dia telefon lah, "Anak balik ya, mari singgah kat Syabas." Masa tu dia general manager. Dia mana ustaz? AGM, assistant general manager. Saya tahu apa, hamil ceramah untuk ni apa Syabas. Saya tahu aku bukan dah ilmu sangat, aku tak pandai. Hamil! Saya tak tolaknya, dia panggil. Orang lain pun tolak. Main dengan dua orang ni, habat aku terima. Walaupun saya susah macam mana, malam ni suha mena forum Masjid Nur, aku main. Kerana apa ni? Insan ni. Mesti aku datangnya. Kecuali kalau mati tak datang. Tak akan tolaknya. Kecuali memang tak boleh datang. Saya pun pergilah ceramah. Saya kan pandai psikologi, saya buat menangis. Menangis habis. Dengan ustaz-ustaz asli pun menangis. Jadi pengusi. Aku tak pengusi, apa ada teriak. Menangis habis. Lepas tu mula tuan-tuan terkenal di Selangor ni. Masa tu tuan-tuan, dalam poket saya ni ada RM10 je nak balik Penang. Aku nak balik tu mana ni nak hutang orang, siapa pun tak kenal. Takkan nak hutang ustaz asli, tak ada. Alhamdulillah, dia pun salam. Dia bagilah salam kait.
Buka-buka 500 jadi malam ni jangan kurang daripada tu lah. Faham? Punya semua nok tuan-tuan dengan 500 tu dalam kereta tak, tak kata apa tuan-tuan. RM10 tuan-tuan nak berminyak dengan tun. Nu bini nu ada nu anak 6 orang. Tuan-tuan bayang 7 bulan tak dapat gaji. Semua nok tak jawab ni. Bersyukur Alhamdulillah masa tu. Masa tu lupa Tuhan tu. Nampak muka Ustaz Azri dah. Alhamdulillah kawan aku ni. Masa tu. Tu kawan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang Allah kata kamu masuk syurga. Lagi seronok lah. Kawan bagi 500 tuan-tuan. Tak ada kalimah nak ucap. Konoklah kereta. Cuba Allah kata, wahai Abdullah, kamu masuk syurga. Konoklah. Atuk boy. Tok, masuk syurga tu tanpa hisap. Haji Asri. Haji, masuk syurga. Tanpa hisap. Osman Maklakan, masuk syurga. Tak ada lagi ucapan tuan-tuan. Kecuali apa? Dengan keampunan dosa Allah SWT. Allah bagi musibah untuk ampun dosa kita sebenarnya. Bukan nak jatuhkan kita. Sebab tu saya kata, Allah uji aku ditukar ke luar negara. Luar negara lah. Pulau Ketam. Tuan-tuan tahu tak Pulau Ketam? Tuan-tuan pun tak pernah pergi. Pulau Ketam tu nak pergi naik bot sejam. Sampai-sampai sejata, sekolah Cina dalam tu, penduduk 10 ribu. Siapa tak pernah pergi-pergi lah. Penduduk 10 ribu. Masuk-masuk. Lausa. Oh, Pucitau. Apa dah ada bakat tarik? Semua lena. Inilah pertama kali aku masuk sekolah Cina. Bodoh semua. Mau lena. Nak mengajar macam mana? Pengetuan lalu. Woi! Tahu lah. Nak tampak tak boleh. Sekolah tu semua Cina. Macam mana nak buat ni? Nak kena mengajar. Bahasa tak faham. Yang ku faham, yang orang maki aku. Aku faham. Semua aku faham. Ha, mana maki aku hafal dulu. Cabaran tuan-tuan. Cabaran. Tapi Alhamdulillah, Allah angkat darjat saya. Sebab tu Allah uji kita dengan musibah, dengan susah hati. Allah ambil mak saya. Mak saya lah permata saya. Saya balik, mak ni nak kena tukar Pulau Ketam. Pilah dia kata. Tak apa eh. Kata, rezeki bukan manusia, Allah punya. Ratuk ingat. Saya mak saya jaga sembuh sebelum mak saya meninggal. Kesah mak. Cik susah mak eh. Tak minta duit. Saya doa, ya Allah murah rezeki anak aku. Mak saya ni cakap siap. Dek-dek, oi, jangan susah hati. Dia panjang belakang sebab Mak Arif bin Sukun. Dek-dek, jangan susah hati. Dia tak tenang Ustaz Azrin, jumpa mak saya. Dia cakap siap. Lohang lin haslin lama, dia jumpa. Dia tak. Dia cakap siap, sama lah dia. Pasal mi siap nampak tu. Jangan macam tu. Saya duduk universiti, saya telefon mak. Mak, cik nak periksa esok, mak doa. Mak saya doa dalam telefon. Ya Allah, bagilah dek-dek boleh jawab. Saya masuk tuan-tuan bilik peperiksaan, semua boleh jawab. Haram tak betul. Sebab mak saya doa boleh jawab ni. Rupanya semua tak betul. Patutnya boleh jawab dah betul. Ya betul eh. Satu lagi tuan-tuan, saya cukup hormat guru. Saya dulu master, mami master. Pencerah saya Profesor Emeritus Amir Awan. Pencerah saya apa? Ni saya pandai tuan-tuan. Saya memanfaatkan orang yang mengajar kita. Bila nak mengajar, Prof, saya doa dulu boleh tak? Prof kata doa. Saya doa, ya Allah, ampunlah dosa pensyarah kami, ya Allah. Yang mana mengajar kami ilmu ni manfaat untuk dunia, ya Allah. Tapi inilah ilmu yang manfaat untuk akhiratnya. Ampun dosa dia, ya Allah. Menangis pensyarah. Setiap kali saya masuk kelas, jangan doa. Menangis. Ketika peperiksaan, tahu dia tunjuk. Ustaz, doa Ustaz. Saya doa, ya Allah, kami nak periksa, ya Allah, kami tak baca, ya Allah. Tapi kami ada pensyarah yang sangat baik, ya Allah. Bagi A, ya Allah. Sakit saya dengan dia, semua A. Sebab apa? Saya meraihkan guru. Allah Akbar. Saya raihkan ibu orang tua-tua. Saya raih semua entah. Ayah saya, saya cerita, cerita apa yang dia buat. Macam Ustaz Sini kata, Ustaz Sri dengan tok dia kena rotan selalu. Sebab tu dia jadi manusia. Saya jadi manusia kena ayah saya. Garang semua. Saya cerita pun tuan ayah saya. Rotan saya. Bila saya balik daripada Selangor, dia tunggu depan pintu.
pagi subuh dia tahu saya balik. Sampai-sampai, Erin! Maisat. Orang tahu lah Maisat, dia tahu lah. Maksud dia, Maisat, datang lah. Ada apa ayah? Mai, eh? Saya kalau kata, Mai yang kedua tu mesti saya meluah. Saya takkan tunggu yang ketiga. Mai, tolong, bibi, dah apa ayah? Dia pegang tangan saya, dia tarik, dia peluk. Menangis dia bau. Ayah saya jamang saya. Rupanya saya cerita dalam YouTube, dia tengok. Ayah saya rotan saya. Kata ayah saya apa? Han cerita dalam YouTube no. Pasal aku rotan lah. Kata dia kata apa? Airi, kalau aku buat dulu ada salah, maafkan ayah. Menangis saya. Menangis saya. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni Allah uji kita. Untuk apa tuan-tuan? Allah nak ampun dosa kita dengan susah hati. Sebab tu kita sabar. Sabar dengan musibah, sabar dengan apa nama, nak taat. As-sabru 'alal maksiat, nak buat maksiat kena sabar. Kalau kita tak sabar tuan-tuan, tuan-tuan boleh tikam nombor ekor. Betul tak? Pakai kepiah, tak payah pakai nombor ekor. Boleh, tuan-tuan nak minum arak pun boleh. Tuan-tuan nak buat maksiat, tapi sabar tak sanggup nak buat. Kerana apa? Kerana Allah ada. Kita mati tuan-tuan. Saya 54 dah tahun ni. 54 dah. Bila bangun pagi tu rasa syukur lagi. Kerana ada nyawa lagi masih hidup. Awal kita mati ramai dah. 6 orang dah mati tuan-tuan kawan saya COVID. COVID 6 orang dah. 30 orang ni. 30. Yang 30 tu termasuklah 2 ni. Masih lagi panjang umur. 6 orang tu mati dah tuan-tuan. 2 kencing manis. Minyak berdarah tinggi pada. Buah pinggang pun ada. Menunjukkan bahawa bila bangun tu, alhamdulillah aku ni masih bernyawa gini. Awal aku mati lah. Tu pun yang ada hak 30 tu pun macam-macam penyakit pun ada. Kan saya, kami kan banyak kerja benang dengan kawan-kawan buat perjumpaan baru ni. Allah tengok mereka terkejut. Ada gigi semua tak ada pun ada. Lahang mohang tak tegak lagi. Mereka kan kerja benang kan. Dia tak jaga dengan gigi tak ada. Yang ada putih semua ada. Yang ada tu, yang kumpulan tu dia tutup. Langgok semua panjang tu. Tolong. Awak apa teruk kan? Jangan jaga penampilan. Tengok dia pun teruk lah. 54. Sini ada lah 54. Ada nak tu angkat tangan tu? Tu ada ada. Oh tak mengaku hampir semua 16 kan? Tuan-tuan, menunjukkan bahawa sampai masa Tuhan ambil nyawa kita tuan-tuan. Sebab tu apa yang Tuhan uji, Allah ampun dosa kita. Tiba-tiba tuan-tuan tengok, Allahu Akbar, Ustaz Aslin masuk dulu syurga. Ustaz Aslin, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Aku pernah forum dengan hang di Masjid Anur. Tiba-tiba Ustaz Dr. Izhar masuk dulu. Dr. Izhar, jangan lupa Doktor, kita pernah forum di Masjid Anur. Aku kutuk hang, hang tak kata apa pun. Tapi hang kutuk aku tak rasa apa. Tapi jangan lupa kami dua no? Tarik kami sama. Tapi kalau saya masuk syurga, saya tak mau ambil mereka. Tak akan masuk semua. Saya akan tarik siapa yang duduk depan. Tapi siapa yang balik tadi, kita jangan bagi masuk. Sebab dia tak tunggu forum sampai habis. Hang makcik yang gelap deras lagi, kita tarik dulu. Makcik nama apa hang gelap tadi? Yang dia bayar Ustaz Haslin telanjang tu. Yang tu kita tarik dulu Ustaz. Saya dah lawak ya tuan-tuan. Tuan-tuan binalah memori ni semasa hidup tuan-tuan. Sebab memori ni kita tak boleh ulang balik dah. Tuan-tuan kena ingat. Saya mati so, memori bersama dengan tuan-tuan gelak ketawa ni tak akan ulang balik dah. Tapi video ni akan pasang balik. Tuan-tuan akan sedih tengok kami. Sebab tu binalah memori ni bersama. Sebab tu saya dengan Ustaz ni, bila sebut forum kami selalu nak bersama. Sebab apa? Memori indah yang dah bina ni. Esok di syurga, esok kita akan ulang balik. Ya Allah, kita pernah datang bersama. Kita pernah hidup bersama. Kita pernah berada dalam majlis ilmu keberkatan Allah. Allah berkata, semua ni masuk syurgamu ya, syurgaku ya Allah. Aku ampun dosa. Kerana apa? Kerana benda yang simple. InsyaAllah, sabar banyak-banyak. Semoga Allah ampun dosa kita. Wallahnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya bila Ustaz Lah cerita tentang ayah, itulah pengalaman yang cukup indah. Saya memang tak boleh tuan-tuan, sebab kita kehilangan ayah pada tahun 2010.
Tapi tuan-tuan percayalah, saya nak beritahu ke adik-adik yang masih remaja, yang masih muda. Sebab saya pencerah universiti, saya jumpa ramai budak-budak muda marah ke ayah dia sebab ayah dia halang dia nak bercinta dengan seorang perempuan. Ada yang perempuan marah ke ayah sebab tak boleh, ayah tak bagi dia nak bercinta dengan seorang lelaki dekat universiti. Percayalah tuan-tuan, adik-adik, setiap apa yang ayah tegur ada kebaikan di sebalik itu. Hargailah, sebab itulah Allah bagi seorang tu yang ayah kita. Tuan-tuan takkan dapat ganti tuan-tuan. Itu sebab Ustaz lah tadi dia cerita tentang ayah saya sebab. Sebab saya tak ada ayah. Tapi saya ingat kegarangan ayah saya itulah menyebabkan saya jadi manusia. Saya akan termenung, saya akan teringat bila duduk dekat kursi empuk, jawatan yang besar dalam negara, luar negara. Saya teringat, kalau ayah aku tak support aku dulu, aku tak jadi manusia. Itu sebabnya tuan-tuan, percayalah, apa yang ayah ajar kita, peganglah. Itulah anugerah Allah kepada kita. Apa yang mak kita tegur, adik-adik perempuan, ingatlah. Mak yang beletik, suruh masuk dapur, suruh buat itu, suruh masak, suruh. Ada kebaikan. Percayalah adik. Percayalah, nanti bila adik kahwin, adik dapat suami yang suka makan, yang adik masak, adik akan teringat arwah mak lah yang didik saya. Itu sebabnya kalau dengan mak bapak pun kita rasa bersyukur, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah uji tu, Allah bagi, Allah bagi. Allah nak ingatkan kita kepada kebesaran Allah. Sebab kata Ustaz Hasdi tadi, Allah nak dengar ucapan nama Allah di bibir kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Terima kasih banyak-banyak kepada semua tuan-tuan perempuan. Dan saya sebenarnya gembira sebab anak-anak muda ada. Ha, ni yang depan saya ni. Orang Kedah tuan-tuan. Ini antara budak-budak muda yang datang, jumpa saya datang daripada Kedah. Tak ada apa tuan-tuan. Allah uji. Menangis dia jumpa saya tuan-tuan. Inilah video pertama yang viral tentang daging. Apa daging yang? Daging perak. Menangis daging perak Pak Syed. Dia datang, saya sebenarnya lapar. Kita ada mesyuarat, tak sempat nak makan. Sekarang ni kerajaan, dia tak ada bajet sangat lah. Jadi makan sendiri lah. Mesyuarat lah macam mana pun. Gugur rambut, makan sendiri. Habis tu saya nak makan apa, tengok-tengok ada keluar gambar daging. Saya pun kata, lapar ke daging bakar. Okey lah, nak tolong budak-budak Melayu Islam ni dah. Kita pun WhatsApp. Saya tak tulis nama sebab nombor saya tu peribadi. Jadi saya tulis, kata saya nak makan daging. Jadi boleh tak boleh hantar? Dia kata boleh, dalam masa berapa minit, berapa jam, berapa setengah jam itu boleh lah. Dia akan hantar pakai Grab ke apa benda, tak ingat dah pun. Lepas tu, boleh bagi alamat? Dia minta. Saya pun buah alamat. Buah alamat, kena buah nama. Saya pun buah nama. Kalau dekat universiti, kena ada pangkat-pangkat, kena buah. Profesor Madya ke doktor, kena buah sebab dalam universiti. Dia orang kata apa, rasmi. Ah, bubuh lah. Bila bubuh dia dapat tahu. Dia kata, ni Ustaz Izzah lah. Kata tak apa lah. Kata, ni saya lah ni. Tak apa lah Ustaz. Tak payah, saya pergi hantar sendiri. Saya nak hantar sendiri, nak jumpa Ustaz. Kata, sudah. Hantar ke mana? Daripada Gombak. Pukul 1 lebih saya order, pukul 3 baru aku makan. Inilah budak ni. Lapak tuan-tuan nak tolong budak Melayu. Tapi dia nak hantar, dia bakar saya siap. Dia datang, tuan-tuan saya buat video viral tuan-tuan, ni lah budak ni. Datang, tengok saya buat viral, menangis. Saya kata apa saya budak tu nangis, dia, saya tak tengok budak nangis, saya nangis. Rupa-rupanya dia baru nak start bisnes. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ni bisnes dia dah berjaya. Dan dia antara penyumbang masa musim banjir baru-baru ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Tu daging dia dekat luar tu. Pandai-pandai lah tuan-tuan. Tolong bisnes orang Islam. Yang duk kata apa? Tahu dia kata ada tak? Ada kan? Ha, ada. Kita tolonglah bisnes orang Islam. Bila orang Islam kita kaya, kita boleh, dia boleh bantu kita balik. Betul tak? Tuan-tuan percayalah, orang Islam yang akan bantu orang Islam. Jadi baliklah kepada ajaran Nabi SAW. Setiap orang akan diuji. Setiap orang ada perancangan daripada Allah. Percayalah, perancangan Allah yang terbaik. Maafkan saya. Terima kasih Ustaz Lah. Terima kasih kepada Ustaz Hasrin. InsyaAllah kami akan berforum lagi di Putrajaya pula.
yang paling dekat, 26 hari bulan 1 di Putrajaya. Sekarang ni kami buat program-program ni bukan apa, sebab nak bantu masjid. Sebab masjid tak ada duit. Banyak masjid tak ada duit sekarang ni. Jadi kita pergi buat forum, tarik duit untuk masjid, bukan untuk kami. Nah, Bukit Aman biasanya untuk orang dalam kot. Orang Bukit Aman tu geng polis pula bagi. Tapi diorang ni Bukit Aman minta detail. Sebab SB tak check. Taliban ni nasib hampa lah, aku tak tahu. Tapi tuan-tuan, kita tolong apa yang mampu. Kami mampu tolong yang tu je. Sebab bila PKP baru ni, masjid sangat teruk. Duit tak masuk. Orang suruh hantar pakai online. Orang tak pemain. Orang kata, apa nak hantar ni lah. Masjid tak boleh masuk. Dia marah ni AJK. Ha, sekarang ni kita buat program. Alhamdulillah, semua tempat yang kami pergi, macam ni lah tolong dia. Wah, melempah ke belakang. Dan kita buat kutipan. Dan alhamdulillah, malam ni masjid kita dapat kutipan lebih kurang 2,100 lebih ke atas. Mula saya baca, 21,000. Rupa salah baca. 2,100. Okeylah, alhamdulillah. Ada. Baru ni di Langkawi, 25,000. Tu pun sebab tak boleh bergerak. Polis letak tampung 4 je. Padahal orang datang lebih daripada 10,000 orang. Jadi orang malam-malam tak nak pergi jauh-jauh dekat-dekat berebut. Jadi dapatlah banyak tu. Tapi insyaAllah tuan-tuan, kita buatlah yang terbaik. Saya, kami mampu bantu yang terbaik. Tuan-tuan bantulah masjid kita. Saya bang, kita bantu yang terbaik. InsyaAllah itulah punca kita masuk syurga. Maafkan saya, maafkan Ustaz Lahiri, maafkan Ustaz Haslin, maafkan semualah ADK-ADK masjid. Maaf terambil masa terlebih sikit sampai pukul 9.50. Semoga khitar berulmis. Semoga pengakhiran kita yang terbaik. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Allahumma arhamna bil Qur'an wanfa'na bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. فبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم.